Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Miko TV. Ketemu lagi dengan Pak Dian. Ya, di video kali ini kita bakal unboxing Beyblade baru Pak ya, yang Pak pesan langsung dari Cina. Ini karena kenapa Pak pesan dari Cina? Karena ini belum ada yang jual versi KW-nya di Indonesia. Kemudian untuk harga yang originalnya juga masih sangat mahal ya. Karena Beyblade ini cuma bisa didapatkan dari random booster atau beli dari setnya versus set Belial dengan yang ini. Kira-kira apa Beyblade-nya? Langsung saja kita buka paketnya. Oh ya, untuk harga di Indonesia itu masih seharga, kalau second-nya masih di harga 400, kemudian kalau yang barunya itu dapat bisa gak jelas ya harganya berapa, bisa 600.000 bisa habis, bisa 1,4 tergantung luck kita dalam gacha. Oke, selain Beyblade, Pak juga pesan ada beberapa launcher, launcher DB. Nah, up, sudah kelihatan dulu sedikit. Apa? Kita keluarkan launchernya dulu. Kelihatan belum? Nah, ini launchernya yang Pak beli, ini DB launcher. Merek Flame juga. Semoga saja bagus ya. Oke, seperti ini bentuknya, teman-teman. Langsung kita pasang saja. Lepas. Gimana ya? Oh, kebalik ya. Soalnya Pak belum pernah beli launcher yang kayak gini. Jadi belum ngerti cara pasangnya gimana. Oh. Kebalik kah ini? Gak bisa. Harusnya kayak gitu. Oh, keras. Waduh. Kok gak bisa ya? Apa ini kurang masuk ya? Harus lebih masuk lagi mungkin. Coba kita coba sekali lagi. Yuk, yang ini masuk, yang ini masuk. Oke, seperti ini. Wah, lebih lembut ya ditariknya dibandingkan yang launcher launcher sparking kita yang kita coba kemarin. Kita coba yang ini juga. Pak butuh launcher yang bagus ini untuk persiapan di kalau mau ngadain itu nanti, ngadain turnamen nanti, jadi butuh launcher yang bagus dan tidak merugikan orang lain. Apalah hubungannya. Ah, keras. Nah, dah. Oke. Lebih lembut, enak ditariknya. Nah, sekarang ini Beyblade-nya sudah mengintip. Ya, betul sekali tebakan kalian, ini adalah telur Bahamut. Tidak ada bahan karet ya sayangnya ya. Mari kita lihat dulu, kita buka. Lama masih lepas dia ya. Ini armornya. Ini ada gimmicknya bisa. Wah, keren. Ada gimmicknya bisa diputar ya. Coba kita zoom dikit. Fokusnya. Oke, sudah fokus. Nah, seperti ini. Ada gimmick yang bisa keluar gitu. Keren-keren. Blade-nya ada yang blade-nya ada bagian yang bisa keluar. Wow. Ini Pak seneng banget lihatnya karena warnanya itu menarik banget. Ada warna biru toska, warna ungu, warna hitam, kemudian di sini ada warna apa ini? Magentanya. Jadi dia bagus banget komposisi warnanya. Makanya Pak senang jadi Pak beli. Yuk kita coba rakit lagi. Ini armornya di sini, disnya, drivernya. Lupa pasang di pikurnya. Kita atur lagi ini ya. Kita atur lagi fokusnya. Karena Pak pakai kamera manual ini, bukan pakai HP lagi. Oke. Sudah terpasang. Agak susah ya masang drivernya karena dia pendek. Dia ini putaran kiri atau putaran kanan sih?
khususnya putaran kiri ya Dian ya. Jadi kita pasang dulu ini dan putar ke kanan. Wow, mantap. Bisakah lebih erat lagi? Kayak nggak bisa ya, cuma mentok di sini. Sayang sekali tapi ini nggak ada bahan karet. Kalau ada bahan karet pasti bakal lebih keren lagi ini. Wow, sekarang kita bakal coba mainkan di arena pakai launcher baru kita. Oke teman-teman, mari kita coba. Ini Beyblade-nya sudah patur ke mode putaran kiri. Karena ini ternyata putaran kiri ya. Panjangkannya ini putaran kanan. Aduh, sorry. Panjangka ini bakalan putaran kanan. Jadi kita coba dulu. Kira-kira bagus nggak putarannya? 3, 2, 1, go! Shoot. Wah, gila enak suara launcher-nya, enak banget. Oke, lumayan bagus. Panjangka ini bakalan diem aja ya. Karena Pak belum nonton ini animenya. Gimana performanya di dalam anime. Jadi cuma nebak-nebak saja ya. Ternyata lumayan bagus ya. Sekarang kita bakal coba battle kan pakai lawan Brave Valkyrie kita yang pernah kita unboxing di video sebelumnya. Untuk putaran cukup lama ya, padahal panarinya pelan itu tuh. Untuk launchernya sendiri Pak benar-benar suka ya, karena pas ditarik itu nggak perlu effort yang kuat, dia sudah otak putarannya sudah bagus. Jadi kita akan launchkan dulu yang Bahamut, baru kemudian yang Valkyrie. 3, 2, 1, go! Shoot. Oh shoot! Wow! Wow! Oh gila! Wah, sayang sekali Bahamutnya. Over finish, 1 poin untuk The Valkyrie. Babak kedua kita akan turunkan Valkyrie. 3, 2, 1, go! Shoot. Go! Shoot. Oke, ya. Ayo dorong Bahamut. Balik 6. Ya. Satu sama untuk Power Bahamut. Lanjut ke babak ketiga, kita akan turunkan Bahamut lagi. Kita akan mulai babak ketiga. 3, 2, 1, go! Shoot. Go! Shoot. Wow, hantamannya sangat keras. Ayo, apakah bisa membalas Brave Valkyrie? 2 sama ataukah 3-1? Dan dimenangkan oleh Bahamut. Mantap, tidak mengecewakan sekali Beyblade kesukaan saya ini. Selain itu ya, selain varian Lucifer, ini termasuk Beyblade kesukaan Pak, karena dari warnanya ini sangat menarik, sangat indah sekali. Wow, luar biasa. Ya itu saja teman-teman, review Beyblade Roar Bahamut dan launcher baru kita. Terima kasih yang sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe ya, kalau kalian suka video ini. Pencet like juga, jangan lupa komen juga. Pak Dian undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.